Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan pertemuan pertama mereka di tanah air setelah pidato Prabowo di Singapura soal proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang menimbulkan polemik. Apakah Prabowo menghadap Jokowi terkait proposal perdamaian Rusia-Ukraina? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Istana Kepresidenan Jakarta. Alfa, apakah sudah diketahui apa yang dibahas Menhan Prabowo saat menemui Presiden Joko Widodo? Rizky dan juga saudara, baik dari pihak istana maupun dari pihak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini belum memberikan informasi apapun terkait dengan agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Menhan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Tetapi kalau melihat ini merupakan agenda internal Presiden, ini bisa dipastikan merupakan agenda bahasan-bahasan terkait dengan pemerintahan. Walaupun pada 6 Juni 2023 lalu Presiden Joko Widodo sempat menjanjikan akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait dengan polemik usulan proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang diusulkan oleh Prabowo Subianto dalam forum internasional di Singapura 3 Juni 2023 lalu. Belum bisa dipastikan memang apakah kemudian hari ini pembahasannya terkait dengan proposal perdamaian, tetapi kalau dilihat ini kemungkinan besar memang mengarah ke sana karena ini merupakan pertemuan pertama kali sejak Presiden Joko Widodo pulang dari kunjungan kerja di Singapura dan juga Malaysia. Pertemuan pertama kali dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Walaupun kita tahu juga Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto juga sempat berinteraksi ketika Menhan ini mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Malaysia kemarin. Dan juga disebutkan bahwa interaksi antara keduanya ini juga cukup baik sehingga tidak terlihat adanya pembahasan-pembahasan serius. Dibenarkan oleh pihak istana memang ada pertemuan tersendiri antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto walaupun belum diketahui bahasannya terkait dengan apa. Kalau terkait dengan proposal perdamaian sendiri, ini memang disebutkan oleh Prabowo Subianto bahwa ia mengusulkan adanya gencatan senjata dan juga demilitarisasi terkait dengan konflik antara Ukraina dan Rusia. Terkait dengan proposal ini tentu saja pemerintah harus ambil sikap karena dipertanyakan oleh publik apakah ini yang merupakan sikap dari pemerintah. Proposal perdamaian ini sudah mendapatkan penolakan dari Ukraina dan juga pemerintah harus segera mengambil sikap apakah memang akan mendukung terkait dengan proposal perdamaian yang diwujudkan oleh Prabowo Subianto atau tidak. Priska. Alvania Rizky langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta melaporkan tadi Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih Alva.